Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di My Channel. Pagi hari ini saya sedang berada di daerah Semper, Jakarta Utara. Nah, di sini tuh ada kuliner teman-teman. Namanya Sego Pecel Madiun Mbak Esti. Nah, saya mau cobain teman-teman Sego Pecel yang ada di sini. Tapi sebelum dilanjut teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan caranya klik tombol like dan juga subscribe, dan teman-teman selalu aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video saya selanjutnya. Ini dia nih teman-teman Sego Pecelnya nih. Namanya Sego Pecel Madiun Mbak Esti. Nah, ini ada bakwan, ada martabak, ada tempe. Dan ada gorengan yang lainnya nih. Jadi ini posisinya ada di sebelah Bank Mandiri. Nah, ini di Semper, Jakarta Utara. Ini dari arah Tanjung Priok. Kalau ini dari arah Cakung. Nah, ini di seberangnya ada Bank BRI. Nah, ini gerobaknya ada di sebelah sini, teman-teman. Nah, ini dia nih, teman-teman, nasi pecelnya nih. Ini seporsinya pakai gorengan satu 10.000, teman-teman. Ini bukanya jam berapa, Mas? Setengah 7 pagi ya? Setiap hari ya? Sampai jam berapa biasanya? Jam 1 siang ya. Nah, ini dia nih teman-teman. Jadi bukanya jam 7 pagi nih. Sampai jam 1 siang. Ini nasi pecel khas Madiun. Nah, ini nasinya nih teman-teman. Nah, itu sayurannya tuh. Nah, itu bumbu kacang itu teman-teman. Jadi ini patokannya di seberang BRI teman-teman, atau di sebelahnya Bank Mandiri. Nah, ini ada gerobak Sego Pecel Madiun, bukanya setiap hari teman-teman, dari pagi sampai siang. Oke teman-teman, ini dia nasi pecelnya. Ini khas Madiun. Tadi harganya 10.000. Ini sudah sama gorengan, teman-teman. Nah, ini bakwan. Kemudian ini ada peyeknya juga. Nah, ini kita cobain pecelnya nih, teman-teman. Nah, ini pecelnya ada sayurannya. Ini ada tauge. Kemudian ada kangkung, ada kol, dan juga ada tempenya nih. Kita cobain ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini peyeknya. Ini kita pakai kangkung. Tuh, pecelnya enak teman-teman. Ini Sego Pecel khas Madiun. Jadi ini harganya 10.000.
Ini sudah termasuk gorengan. Enak teman-teman, nasi pecelnya. Ini buat sarapan udah cukup. Kita cobain gorengannya. Ini bakwan. Jadi ini ada bakwan, juga ada proyek. Ini nasinya juga lumayan banyak, seporsinya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.